Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah Maha memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa lagi di channelnya Anak Petani. Pada kesempatan ini saya akan merawat tanaman dua tumpang sari, yaitu tanaman kol dan tanaman kentang. Saya akan merawat tanaman kentang karena pertumbuhannya sudah tinggi. Saya akan menggunakan bambu ya, seperti di belakang saya itu. Saya akan mengikatnya. Oke, kita lanjut saja dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe karena subscribe itu gratis kawan. Ayo kita lanjut saja ke perawatannya. Oke, inilah tanaman kentangnya dan tanaman kolnya, dua tumpang sari ya. Dan di sini saya akan merawat dulu kentangnya, sudah lumayan tinggi. Ini umurnya 1 bulan 2 minggu ya. Di sini saya menggunakan bambu dengan tinggi 1 meter untuk memperkuat kentang ketika semakin lama semakin tumbuh tinggi. Ketika diterpa oleh angin tidak tumbang ya, dan supaya rapi semuanya. Oke, saya akan mengikatnya satu persatu tanaman kentang dengan menggunakan tali plastik. Oke, seperti ini. Oke, saya perawatannya dari awal saya menggunakan pupuk pokok, yaitu pupuk kandang ya. Dan kedua saya menggunakan pupuk urikot. Mungkin itu di saya pupuk urikot masih baru, gak tahu di daerah lain pupuk urikot mungkin sudah banyak di toko-toko, dan saya hanya menggunakan pupuk urikotiku dan lumayan, alhamdulillah pertumbuhannya bagus, pada hijau. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga diberikan kelancaran untuk para petani dimanapun berada dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada zaman sekarang itu ada penyakit ya, namanya wabah virus corona. Semoga kita dijauhkan dari penyakit itu dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.